Okey, dan saya faham apa yang saya cuba kata. Okey, ibu tak akan buka hal peribadi dekat social media. So maknanya saya yang salah dekat sini. Sayang, saya tak cakap macam tu. Cara awak menunjukkan saya yang salah. Sayang, jangan twistkan statement boleh tak? Please, jangan tinggikan suara awak dekat sini. Why? Sebab you lady boss. Saya akan tinggikan suara mana saya nak. Itu company bilis lah. Bayu Textile, sebuah syarikat gergasi. No way. Kalau ibu tak biarkan ego ibu mengganggu, ibu akan melihat this is the right choice. What are you trying to say? What I'm trying to say is, dalam sejarah bisnes, ada je syarikat gergasi yang pernah jatuh. You baru saja mendoakan syarikat ibu ini jatuh, yes? No, yes. Ibu. Why? Sebab aku nampak dengan mata aku sendiri pergaduhan antara Encik Amir dan juga Puan Emilia. Dan. Yang paling best sekali adalah apabila Encik Amir biar je Puan Emilia macam tu sorang-sorang. Biasanya dia akan pujuk. Tapi kali ni dia tak pujuk, dia biar. Tak pujuk langsung.